Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa dimanapun berada yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, kita akan lanjutkan bahasan kita berkait tentang bagaimana mendatangkan keberkahan. Yani kita akan selalu mengabarkan ini melalui channel Subhan Wazir 4K yang bisa dilihat di status yang dikabarkan pada antum sekalian. Ya, kita akan coba bahas hal yang berikutnya, yakni tentang mensyukuri segala nikmat. Ternyata ada beberapa jenjang dalam Islam untuk mendatangkan keberkahan. Di bahasan yang lalu kita tekankan sekali bagaimana iman ini terangkat. Karena orang yang beriman, orang yang tahu betul bagaimana mendatangkan kebaikan. Orang yang beriman, orang yang Allah janjikan sekian banyak ibadah dalam kehidupan. Karena setiap ibadah di Islam ini, semua dimukaddimahkan dengan iman. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Hey, orang yang beriman. Aqimish shalah, kutiba alaikum siyam, dan lain sebagainya. Disuruh sabar orang beriman. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Dikaitkan iman dengan amal soleh. Karena ketika banyak orang menghayalkan amal soleh tanpa iman, ini mimpi di siang bolong. Orang yang beramal soleh, orang yang Allah janjikan kemuliaan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Janji Allah. An-Nur ayat 55 ketika Allah mengatakan bahwa sesungguhnya ada janji Allah kalau buat orang yang beriman beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kekuasaan. Kalau cuma sekedar menghayalkan kekuasaan tanpa mengerti sebab, ini kan sesuatu yang buruk. Terjadi sekarang banyak sekali, bukan tidak. Orang menghayalkan memiliki kemampuan menguasai sesuatu tanpa iman dan amal soleh. Subhanallah. Yang ketiga, kita diperintahkan bersyukur. Bersyukur inilah yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 7 ketika Allah berfirman. Wa in ta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'adana rabbukum. Allah yang mengatakan. Ingatlah ketika Rabb kamu mengumandangkan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, ku tambah nikmatku atasmu. Tapi kalau syukur pun kau tak mampu, Allah pun balas kamu dengan azab. Inna adzabi lasyadid. Seperti Allah berikan kemuliaan pada sebuah negeri yang layak disyukuri nikmatnya. Cuma negeri tersebut berbuat kufur. Apa yang Allah datangkan keburukan sama dia tadinya? Ingatkah ketika Allah menurunkan nikmat pada negeri Saba? Yeah. Yang Allah berikan kenikmatan di negeri Saba tersebut dua kebun yang memiliki buah-buahan yang masya Allah nikmat. Disuruh bersyukur atas nikmat yang diturunkan oleh Allah, mereka berbuat kufur. Allah hancurkan negeri tersebut. Sehingga Allah rubah nikmatnya buah yang manis dan ranum menjadi buah yang pahit dan berduri bak bidara. Ingatlah sebuah negeri yang Allah janjikan kemuliaan. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anumillah fa'adzaqaha Allahu libasal jual khauf. Allah yang mengatakan, telah kuberikan contoh yang tegas pada sebuah negeri dengan nikmat yang melimpah ruah. Kalau bahasa kita, gemah ropah loh, jinawi loh. Tidak ada alasan kita ini berbuat kufur.
Lawang semua dimudahkan sama Allah. Tapi yang terjadi kalimat alhamdulillah pun tak terlontar dari lisannya. Apalagi aplikasi syukur dalam bentuk ibadah tidak ada. Allah murka. Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, maka azabku pedih. Azab yang Allah turunkan buat negeri yang seperti ini adalah adzaqahallahu libasal ju wal khauf. Allah pakaikan dia pakaian takut dan kelaparan. Tidak layak lapar, cuma lapar loh. Tidak layak takut, cuma takut loh. Makanan banyak, cuma enggak suka makan. Ya. Perlindungan cukup, cuma ketakutan saja. Lihat, ini mulai terjadi. Mulai terjadi. Bahkan ketika banyak orang miskin menghayalkan makan, orang kaya malah meninggalkan makan. Sudah banyak sekarang. Antum lihat sendiri, betul? Ketika orang susah, ditanya mau kemana, antum sudah siap berangkat pagi ini. Biasalah Pak, cari makan. Gitu ya. Udah enggak pakai bahasa cari uang lagi, cari makan lah. Ketika sudah punya uang, sudah layak makan, malah enggak suka makan. Loh kok pada enggak makan? Lagi diet. Gitu ya. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya bagusan miskin aja kali ya. Jadi rantai kehidupan ini berputar. Ini orang kalau semuanya kaya enggak ada yang belanja urusannya ya. Ternyata si miskin yang membuat ramai pasar tradisional. Subhanallah. Jamaah Allah muliakan janji Allah. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian berbuat kufur, azabku pedih kata Allah. Ya kalau sudah Allah azab, nikmat seperti apapun hilang rasanya. Tidak ada kemuliaan. Makanya kita enggak menginginkan. Nah, datangnya azab tersebut karena kebodohan yang kita lakukan. Padahal kalau seandainya kita mau bersyukur, ya Allah, di An-Naml ayat 40 Allah mengatakan, "Waman syakara fa innama yashkur li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi Allah enggak diuntungkan, dia yang untung. Untuk menambah mikdar ukuran yang telah Allah takdirkan dalam hidupnya, bersyukurlah. Anda ingin kaki ini tetap bisa berjalan, menopang badan yang berat, tolong melangkahlah pada langkah yang benar. Anda ingin tangan ini sehat, selalu sehat, maka tolonglah jadikan tangan ini seperti yang dikatakan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau bisa seperti itu, demi Allah, sampai kapanpun tangannya mulia. Mata yang kita miliki, coba lihatlah sesuatu yang memang mendatangkan tahmid dalam hati kita. Karena apa yang kita lihat menimbulkan kalimat alhamdulillah. Ini telinga kita ini mendatangkan kenikmatan kita bisa bersyukur karena mendengar sesuatu yang baik. Karena ketika mata melihat yang baik, telinga melihat yang baik, otomatis hatinya baik. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Bukankah Rasul sabdakan seperti itu? Setiap pagi seluruh anggota tubuh ini berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, kami semua baik. Kalau kamu buruk, nasib kami pun buruk. Kuncinya di hati. Dan kita tahu, jendela hati ya pandanganmu, pendengaranmu. Apa yang kau pandang baik, apa yang kau dengar baik, hatimu baik. Tapi kalau kau pandang buruk, kau dengar buruk, hatimu buruk. Yang kau katakan pun buruk. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Ini satu bukti buat ternyata memang mendatangkan kebaikan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian diingatkan pula oleh ulama bahwa sesungguhnya setelah kita bersyukur kepada Allah, kita mengaplikasikan syukur dalam bentuk amal soleh berkait dengan hal yang kedua tadi. Bahwa di sini ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendatangkan keberkahan, kita disuruh mendirikan sholat. Aqimish sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Wa aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka dirikan sholat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian pengen jauh dari kekejian dan kemungkaran, demi Allah dirikan sholat. Dan ternyata memang penyebab datangnya berkah ketika kita bisa menolak kekejian dan kemungkaran. Dan cara mendatangkan keberkahan dalam hidup kita ketika kita bisa mengamalkan kebaikan. Maka datangnya sebuah kebaikan tentu dengan sebab yang baik. Tapi datangnya keburukan dengan keburukan yang kita lakukan. Ini yang gak kita inginkan. Makanya ketika neraka nanti ditanya, halim talakti,
apakah masih cukup kalau aku lemparkan lagi orang yang berbuat dosa? Neraka itu langsung ngegas, ngotot. Hal mim majid? Emang masih ada yang mau? Oh, Masya Allah. Ini bukan hal yang main-main. Padahal kalau kalian bersyukur, surganya Allah lega loh. Jangan kita anggap bahwa makin banyak orang berbuat dosa, neraka tidak cukup. Tidak. Allah kalau sudah menjanjikan keburukan, wama yuhinillah wama lahum mukrim, tidak ada yang bisa memuliakan, sudah. Maka tugas kita bagaimana untuk mengalap berkah mendatangkan kebaikan ini insyaAllah. Nah jamaah yang Allah muliakan, ini tambahan bahasan yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insyaAllah. Kita akan lanjutkan nanti dan akan dikabarkan kepada antum sekalian insyaAllah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.